Oke, lo saudara-saudara, berjumpa di channel Bergorodonyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini kita akan membahas tentang gift atau hadiah dari MC Mobile lagi tuh ya. Oke, aduh, semakin hari kita dikasih reward pemain yang sangat luar biasa tuh. Dan sekarang kita dikasih pemain bintang UCL, dan gak hanya itu, kita juga akan dikasih pemain universal, bukan Udek melainkan Mascherano cuy. Waduh. Oke, sebelum ke pembahasan, untuk teman-teman yang mau top up, langsung saja gaskan ke Kiano Store, dan ini dia price list harganya. Bang, kontaknya di mana? Bang, kontaknya ada di bawahnya cuy. Nah, itu ada Instagram dan WhatsApp-nya cuy. Dan juga untuk teman-teman yang mau coba joki permata juga ready cuy. Ini dia joki permata. Nah, di sini untuk price list harganya itu bisa berganti-ganti cuy. Jadi teman-teman mending gabung grupnya aja. Nanti link grupnya akan saya taruh di deskripsi video ini biar nanti teman-teman tahu updatean-updatean seputar harga joki permata cuy. Oke. Langsung aja di sini kita bahas seputar gratisan-gratisan yang akan datang di FC Mobile 24. Yang pertama dari sini cuy. Dari Mysterious Skin atau apa ini cuy? Ya dari sinilah ya, Mysterious Skin ya. Di sini cuy. Nah, di sini kan baru muncul Fofana sama Lorenzo Insigne. Dan next week ketiga, ini rewardnya di luar masuk akal sih, di luar akal sehat ya. Kita dikasih icon cuy, kita dikasih icon ya. Ini dia iconnya, akan saya perlihatkan cuy. Bentar, aduh, hilang kemana iconnya coy. Wah, jadi enggak ya ini iconnya ya, malah hilang cuy. Nah, ini dia cuy iconnya besok ya. Yang pertama ada seorang Frank Lampard. Yang kedua ada seorang Frank Ribery. Bang, infonya dari mana bang? Dari Sapurit di Twitter cuy. Nah, kemungkinan besar sih fix ini cuy, Frank Lampard dan Frank Ribery. Dua Frank ya cuy, dua Frank akan dikasih secara gratis. Tetapi pemain-pemain ini tuh untradeable, gak bisa dijual cuy. Wah, tapi gak apa-apa sih cuy, gratisan mah bebas ya, gratisan mah bebas cuy. Yang penting gratis saja, kita nggak dirugikan. Gratis kan nggak dirugikan, dikasih enak aja ya, digratis ya. Oke. Dan juga ternyata di sini tuh ada updatean reward cuy. Nah, di bagian sini tuh ternyata ada update reward untuk yang OVR. Setelah teman-teman ngeklaim milestone ini sebanyak 3 kali, teman-teman kan disuruh memilih dari sini, memilih milestone ini ya, antara yang 87, 88, 89 sampai 91. Nah, sekarang rewardnya itu dikasih lebih bagus cuy. Jadi 87 bisa dijual plus Mascherano. Ini jaminan loh cuy, guaranteed rewardnya ini pasti Mascherano. Terus yang kedua di sini OVR 88 untradeable plus 2 Dudek. Anjir, ngeri ya. Terus aja di sini untradeable 89 sampai 91 plus Dudek 1. Jadi teman-teman di sini suruh milih cuy. Teman-teman di sini disuruh memilih, mau memilih siapa bebas. Kalau saya sih ini sih paling worth it cuy, pemainnya bisa dijual, kita dapat Mascherano. Ini sih paling worth it menurut saya, pendapat saya ini paling worth it ketimbang dua ini cuy. Soalnya ini nggak bisa dijual semuanya ya, dapatnya juga Duda cuy, mending Mascherano kan lebih untung cuy. Duda ini Mascherano kan setara 5 Duda ya, setara 5 Duda, tapi nggak itu aja masih ditambahin kayak puder-puder yang lain cuy. Jadi paling worth it yang ini. Jadi saran saya besok ambil yang ini aja cuy, paling worth it. Mascherano bisa buat up over 90. Maaf sih, ada sariawan ya. Kalau ngomong saya agak gak jelas, saya lagi sariawan cuy, ini jadi perih banget mau ngomong cuy. Oke, yang selanjutnya mengenai updatean pemain gratis OVL 90, pemain bintang UCL yang sekarang lagi kemerlap cuy, lagi bagus ya, itu seorang Erling Braut Haaland dan Jude Bellingham OVR 90 dikasih gratis lagi cuy. Oke, kita baca ya bawahnya ya.
Ini soalnya kalau pakai bahasa Indonesia pasti nggak kebaca sih. Pasti cuma hadiah UEFA Champions League gitu sih. Hadiah-hadiah tadi yang bawahnya itu nggak kebaca. Di sini tulisannya itu the UEFA Champions League match are in full swing to celebrate this to blah. Nah, itu sih. Biar giving 90 fair UCR Erling Haaland. Nah, ini kayaknya typo ya, cuy. Ini aslinya plus sih. Kok udah di plus ya? Ini plus 91 OVR Universal. 91 OVR Universal adalah Mascherano kemenangan besar sih. Rank player sin. Ya ini sih. Ini akan muncul tanggal 9 tanggal 11 bulan 10. Sebalik cuy. Tanggal 10 bulan 11 kalau di kita. Jadi besok sih. Besok sekarang kan tanggal 9 ya. Besok kemenangan besar ini akan keluar yang Haaland dulu. Terus selanjutnya OVR 90 Jude Bellingham plus, ini aslinya plus ya cuy, kok plus lah. 91 OVR Universal rank up. Nah ini cuy, ini sih 2 Mascherano dalam 2 hari ya. Ini ngeri banget sih cuy, ini cuy. Tanggal 11 bulan 11. Jadi secara berturut-turut 2 hari kita akan dikasih secara gratis. Tulisannya cuy, disini tulisannya give ya. Give ya, bukan exchange ya cuy. Nanti tiba-tiba keluar exchange bang, aduh jangan dong. Nanti tiba-tiba keluar exchange pusing nih. Tapi di sini tulisannya kan to celebrate this moment ya, we are gifting, we are giving cuy. Harusnya sih dikasih secara percuma ya, nggak suruh exchange. Tiba-tiba besok exchange sih, aduh pusing dong bang. Jangan pusing-pusing. Nah ini udah ada keluar tanggalnya, di situ sudah terjelas gift ya, hadiah. Jadi nggak ada exchange-exchange sih. Seharusnya nggak ada exchange-exchange ya, masa ya tetap ada exchange-exchange. Dan kita lihat cuy, setelah ada notifikasi atau pemberitaan atau news itu, impactnya di market seperti apa. Kita lihat, saya sudah melihat list Haaland dan Bellingham. Kita lihat cuy, supply-nya. Langsung playnya langsung melancak coy. Langsung full biru ini Jude Bellingham juga parah cuy. Terus Haaland yang welcome. Ini juga nih masih dikit sih stoknya yang mau jual cuy. Jude Bellingham yang UCL, aduh terjun bebas sih cuy. Terjun bebas. Dan di sini cuy, saya sudah menjual seorang Kylian Mbappe saya. Mbappe saya sudah saya jual. Mbappe ungu saya sudah nggak ada dan saya sudah punya koin 121 juta dan di sini saya itu baru ngebit si Ronaldinho tapi gak dapat, susah banget cuy. Kenapa bang kok dijual? Alasannya gini cuy, kalau tadi itu bener-bener kita dikasih Mascherano secara gratis 2 kali, kemungkinan besar kalau prediksi saya yang akan turun besok itu rank up 1 yang hijau, rank up 2 yang biru, rank up 3 yang ungu. Kenapa bang? Soalnya kita bisa rank up kedua ini cuy. Rank up 2 ini kita bisa rank up 1 yang hijau, rank up biru itu bisa langsung. Dan juga kita juga bisa rank up, beli kita misalnya kita beri yang hijau ya cuy, kita bisa rank up ke ungu. Misal kita beri yang biru rank up 2, kita bisa rank up dia itu ke ungu atau rank up 3. Otomatis kalau prediksi saya, pemain yang warna ungu atau rank up 3, rank up 2 hijau, biru astagfirullah, rank up 1 yang hijau itu kemungkinan besar akan turun. Tapi ini cuma prediksi cuy, nanti jangan disalahin ya, ini prediksi saya aja. Misalnya contohnya ada di Pele cuy. Pele, kita lihat kasih Pele lah. Saya sendiri juga bingung kenapa Pele cuy. Nah ini, nah teman-teman lihat cuy, seperti ini. Soalnya Pele itu banyak sekali yang dibuat rank up cuy, banyak sekali yang buat rank up Pele. Ini Pele rank up 1 sama Pele base aja cuma selisih berapa loh, cuma selisih 1 juta cuy. Cuma selisih 1 juta ya, yang ungu, yang biru sorry. Nah kan, takut saya nanti kayak gini cuy, takut saya nanti kayak gini ya. Dan kemungkinan besar yang best-best malah pada naik besok cuy. Yang best-best sih pada naik. Kenapa bang kok bisa pada naik? Kan banyak yang ingin gunain si Mascherano untuk mendapatkan untung cuy.
untung buat pull rank up ya. Kemudian besar sih itu sih. Ungu sih kemudian terimpact ya. Ungu yang rank up 3 ini kemudian besar akan terimpact juga cuy. Nah, saya takutnya kayak ini cuy. Kayak si Pele. Tapi kalau rank up yang merah menurut saya kemudian besar masih aman lah. Yang rank up merah masih aman. Ini khusus yang OVR 90 plus soalnya cuy. Tadi belum saya perjelas ya. Ini khusus yang OVR 90 plus. Rada hati-hati marketnya cuy. Saya sudah jual juga. Enggak apa-apa lah besok. Ya enggak rugi sih, saya sudah untung besar cuy. Saya dapat Mbappe itu udah untung besar ya. Aduh kok enggak ada sih. Saya udah dapat Mbappe itu hasil invest itu nyimpennya di Mbappe sih saya cuy. Nah, saya tadi jual 179 juta cuy. Saya jual 179 juta ini naik sih ya, tapi ya apa-apa. Enggak apa-apa lah sih, saya jual aja lah ya. Takutnya besok anjlok takutnya. Tapi kalau misal enggak anjlok ya enggak apa-apa, udah saya jual aja. Soalnya saya kepingin beli pemain UCL cuy. Soalnya saya ingin beli pemain UCL, tapi bukan Haaland, bukan Bellingham. Bukan Haaland, bukan Bellingham. Oke? Ya mungkin itu aja sih. Waduh, terima kasih sekali ya. Ini untuk teman-teman yang free to play itu pasti senang banget. Kayak saya juga senang banget cuy. Soalnya saya cuma top up tipis-tipis lah ya, jadi kerasa banget. Dapat Mascherano, dapat Haaland 90. Ini saya jadi bisa review Haaland juga lah ya. Oke, ya mungkin itu aja cuy. Jangan suka pada video kali ini. Silahkan terus share dan sampai pada terus. Dan terus kalau tujuh, cus. Sariawan cuy. Sorry ya. Sariawan.